ini kamar saya dulu nih, nih waktu sebelumnya dibangun ini, inilah bentuknya nih. Sekarang ya alhamdulillah ya udah bagus sekarang lah. Saya beribu-ribu mengucapkan terima kasih kepada semua yang ada di sini gitu, yang pada rumah lagi. Kita juga senang bisa membantu Bapak, bikin Bapak senang. Mewujudkan apa yang selama ini mungkin dicita-citakan. Ini ada lemari baru buat Ibu, coba dibuka, Bu. Ya, buka aja langsung enggak apa-apa. Nah. Tuh. Iya. Jadi untuk simpan-simpan barang sekarang udah lebih rapi. Ya, terus di sini ada kaca juga. Ya. Jadi kalau misalnya mau taruh peralatan-peralatan yang lainnya, ini ada di bawah sini bisa. Nah, ini kamar anak. Lihat tuh, pada suka banget kan? Ya iyalah, bedah rumah lagi gitu loh. Lihat dong meja belajarnya. Ada tempat tidur lagi di bawahnya tuh. Ada dua tuh. Ada dua, jadi nanti tinggal diatur aja sama kakaknya mau tidur di mana, di atas apa di bawah. Mau lihat gak? Nih, ntar diangkat dulu kakinya. Biar tuh. Oh, ini buat Neng. Kasurnya ada dua. Botaknya di atas, ya. Sini. Yuk, duduk lagi. Cobain. Tadi lah tiduran sama Nadi. Tapi suka gak sama kamarnya? Suka. Udah rawat baik-baik ya bareng kakaknya. Terus juga selain ada tempat tidur yang nyaman, terus nih wallpapernya unik banget sih menurut gue ya. Ini unik banget. Dan karena Nahdi sama Fadila masih sekolah, jadi kita kasih meja belajar tuh. Itu sepatu yang tadi kita beli itu loh, sama tas. Sini. Tadi itu sama Nahdi. Wih, sepatu mana sepatu? Bagus. Ambil. No, ini punya kakak tuh. Kakak. Punya Nahdi. Ini punya Fadila. Tadi kita beli tuh. Oh gitu. Kita termasuk ini juga. Termasuk ini juga. Ini punya Fadila. Ini punya Nahdi ya. Sini. Nanti kalau belajar kan enak tuh, ya kan nulisnya tuh. Iya, Pak, benar. Jadi dari tim kami juga memaksimalkan kamar untuk anak ini bisa beraktivitas belajar, ya. Belajar jadi lebih nyaman. Biar rajin belajarnya nanya, biar pinter gitu. Pak Dila, cita-citanya jadi apa sih? Dok, amin. Kalau Nadi? Pemain bola. Keren. Dokter sama jadi pemain bola profesional ya. Ini Pak. Selamat datang di lembaga yang baru, Pak. Terima kasih. Masuk boleh silakan, Pak. Boleh masuk. Terima kasih nih. Bukannya Pak nih, ya ada tempat sabunnya sudah siapin. Tuh. Ada deterjen juga ya. Oh, sabun, pasta gigi ya, masih ikat giginya. Ada shampoo. Ada meja makannya, jadi nggak perlu makannya lesehan lagi, ya kan? Walaupun kemarin dalam kondisi makan lesehan pun tetap nikmat makan. Cuma dengan ada meja makan, tambah lagi tuh nikmat dan bersih. Apa ya? Di sini kita kasih buah, ada roti, minuman. Ih, pada haus nih. Diminum atau bu? Bisa minum soda kan?
Untuk bahan-bahan makanannya kayak sayur, terus buah. Itu kan bisa lebih awet kalau misalnya ditaruh di kulkas. Siapa nih yang mau buka? Bapak? Bapak buka, Pak. Sini, Pak. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Coba tuh, Neng, lihat, Neng. Coba lihat. Wah, udah gak sabar nih dia. Tadi tuh kita udah beli setrika, keranjang, airnya udah sama gantungannya. Dan sekarang memang ada tambahan nih, Bu. Mesin cuci. Coba, Bu. Tuh, bisa. Tuh. Bagus. Iya. Ibu, coba setrika ini, Bu. Coba disetrikain tuh dari depan. Coba setrika-setrika, Bu. Wey, luar biasa. Alhamdulillah. Sama-sama, Ibu. Modal usaha, bantuan modal usaha dari tim bedah rumah lagi. Karena kita juga sudah membedah rumah ibu dan bapak, kita taruh banyak pelengkap di situ, bar elektronik semuanya, dan kita juga merasa perlu memberikan tambahan modal. Betul. Untuk keluarga bapak ibu supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan bulanan dari barang-barang yang sudah kita siapkan. Betul. Ya, mudah-mudahan bapak sama ibu terus semangat. Rezekinya berkah. Amin. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ibu, nanti kalau misalnya ada yang mau cuci setrika nih, warga-warga yang ada di sini, pokoknya langsung aja ke laundrynya Ibu Tasmi. Luar biasa. Bu, saya saranin untuk awal-awal kasih harga promo, Bu. Cuci satu gratis empat. itu juga capek nanti. Capek. Mudah-mudahan berkah usahanya ya. Amin. Aduh, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih, Pak, atas pembelajaran kehidupan yang begitu berharga, dan semoga Bapak bisa menikmati ini semua. Terus berusaha. Amin. Jadi, saya Vinessa Ines. Saya Bobby Maulana. Dan saya Sayidi Ucul. Dan seluruh tim bedah rumah lagi. Berpamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ibu, terima kasih. Bapak. Bedah rumah lagi.